Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Pilihan mobil small SUV di Indonesia diprediksi semakin bertambah dengan rumor kehadiran Volkswagen T-Cross dalam waktu dekat. Terkuaknya rencana kehadiran pesaing Toyota Raize dan Daihatsu Rocky ini terungkap setelah tercantumnya nama Volkswagen T-Cross pada data Permendagri nomor 40 tahun 2021. Nah, penasaran seperti apa detail dari mobil yang dimaksud? Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di @b.otomotifce untuk updatean terbaru lainnya pula. Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya. Secara tampilan, Volkswagen T-Cross ini memiliki tiga tampilan yang berbeda. Ada versi Eropa, Amerika Latin, dan juga versi China. Ketiga versi tampilan itu memiliki karakter dan ciri khas desain grill yang berbeda-beda. Dari ketiga versi itu, besar kemungkinan Volkswagen T-Cross khusus pasar Indonesia mengusung wajah versi Eropa atau China. Secara detail, memang kalau dilihat pada bagian depan, mobil ini memiliki tampilan desain khas VW, desain grill yang menyatu pada lampu di sisi kiri dan kanan, serta adanya fog lamp pada bagian bawah. Lampu yang dimiliki juga sudah memiliki DRL atau daytime running light. Mobil ini juga memiliki bumper dengan warna silver pada bagian bawah. Bicara spesifikasinya, Volkswagen T-Cross ini menggunakan mesin 3 silinder turbocharged TSI berkapasitas 1 liter yang dapat menghasilkan tenaga hingga 113 daya kuda dan torsi 200 Nm. Tenaga tersebut kemudian disalurkan pada transmisi otomatis 7 percepatan DSG kopling ganda. Terkait harga, mobil ini diketahui memiliki nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB senilai Rp279 juta dengan DP PKB Rp292,2 juta. Bila dibandingkan dengan NJKB dan DP PKB pada Permendagri nomor 1 tahun 2021, angka itu mengalami penurunan. Sebab pada Permendagri nomor 1 tahun 2021 lalu, Volkswagen T-Cross memiliki NJKB 317 juta dan DP PKB 332,8 juta. Adapun angka NJKB ini bukanlah harga on the road, melainkan harga off the road sebelum ditambahkan berbagai komponen pajak serta margin keuntungan. Dengan rencana hadirnya Volkswagen T-Cross ini, maka nantinya akan ada 6 pilihan mobil small SUV, termasuk Toyota Raize, Daihatsu Rocky, Nissan Magnite, Kia Sonet, dan Renault Kiger. Nah, itu dia salah satu small SUV yang akan segera masuk ke Indonesia. Gimana tanggapan kalian dengan mobil tersebut? Coba kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga Instagram kita di @b.otomotifce untuk updatean terbaru lainnya pula. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.